Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap Musda dan Rapimda KNPI dapat melahirkan kepengurusan yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Bangka Selatan, Basu Priyatna, usai membuka acara Rapimda dan Musda KNPI Bangka Selatan pada Sabtu pagi. Basu mengatakan pemerintah berharap KNPI bisa menjadi wadah dan merangkul organisasi kepemudaan yang ada di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, Basu mengatakan kepengurusan yang akan terbentuk nantinya diharapkan adalah pemuda terbaik dan memiliki perencanaan yang baik dalam menjalankan roda organisasi. Selain itu, dengan adanya kepengurusan baru, nantinya KNPI diharapkan menjadi wadah bagi para pemuda untuk mengeluarkan ide dan gagasan dalam mendukung percepatan pembangunan. Yang pertama ya, selamat melaksanakan Musda ya, Musda dan Rapimda Kabupaten Bangka Selatan, itu yang pertama. Yang kedua, berharap juga dalam Rapimda ini bisa menghasilkan atau para pengurus yang tentunya berkualitas dan juga bisa KMPI ini bisa merangkul semua organisasi kepemudaan ya, dan juga mempunyai perencanaan yang bagus dalam mengisi pembangunan ke depan di Kabupaten Bangka Selatan. Tidak hanya itu, Basu juga berharap jika Rapimda dan Musda terlaksana dengan baik, kepengurusan yang baru dapat bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan perannya untuk kemajuan Bangka Selatan. Dari Toboali, Bangka Selatan, Eko Septanto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.